tersangka di sini yang sudah kita amankan, dan korbannya hampir rata-rata adalah warga negara Taiwan dan Cina sendiri. Ya, ini adalah satu kejahatan kasus telekom fraud namanya, di mana mereka melakukan kegiatan penipuan melalui via aplikasi yang digunakan. Modus operandinya yang dilakukan adalah para tersangka ini menggunakan satu aplikasi yang namanya Chinese dating aplikasi ya, di mana para di dalam aplikasi tersebut ini yang kemudian para pelaku ini mencari secara random data korban warga negara China. Jadi secara random mereka mencari dengan menggunakan aplikasi ini, kemudian dicocokkan dengan satu aplikasi lagi yang kemudian berganti ke personal dalam bentuk chat melalui WeChat atau LINE. Ya, WeChat atau LINE, ini modus operandinya. Di mana WeChat atau LINE ini, para tersangka bisa mengirimkan namanya phishing website ke korban untuk registrasi. Setelah korban sudah masuk registrasi di sini atau ke website tersebut, kemudian para pelaku ini bisa mendapatkan kontak dari para korban. Nah, dari setelah itulah kemudian dia melakukan komunikasi secara lebih dekat dan mendalam. Ya, ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, di mana nanti kalau sudah didapatkan semuanya, mereka menggunakan peran masing-masing. Ya, peran paling utama yang paling mereka harus lakukan adalah mereka menggunakan wanita-wanita warga negara asing China juga dalam berkomunikasi dengan para korban ini. Ya, mereka kadang melakukan dengan memperlihatkan atau menggunakan satu kegiatan dengan seksual. Ya, berkenalan, tapi diajak mereka untuk melakukan satu chatting dengan memaksakan untuk buka baju. Jadi memang para pelaku dari yang wanita-wanita ini, kemudian mereka memancing para korban ini dengan menggunakan membuka baju. Ya.